Halo, selamat datang di Dokter Kita, sama saya Dokter Richard. Jadi di video kali ini saya akan bahas tentang bahan alami untuk merawat rambut rontok. Simak videonya. Rambut rontok memang menandakan pertumbuhan rambut yang kurang sehat. Salah satu penyebabnya bisa jadi karena kekurangan nutrisi untuk rambut. Nah, ada beberapa bahan alami yang bisa dipakai untuk merawat rambut rontok. Yang pertama itu lidah buaya. Lidah buaya itu mengandung vitamin A, C, dan juga E. Vitamin-vitamin ini berkontribusi secara tidak langsung untuk pergantian dan juga pertumbuhan sel. Nah, selain itu juga kandungan asam folat sama vitamin B12 juga berpengaruh untuk pertumbuhan rambut. Yang kedua, minyak kelapa. Kandungan asam lemak pada minyak kelapa dapat membantu meningkatkan pertumbuhan dan juga ketebalan rambut. Biasanya minyak kelapa itu digunakan sebagai pengganti conditioner atau masker rambut. Yang ketiga, minyak ikan. Selain bisa meningkatkan kemampuan otak, minyak ikan juga bisa mengatasi kerontokan. Nah, kandungan asam lemak omega-3 pada minyak ikan ini punya senyawa yang bersifat antioksidan, jadi dapat membantu meningkatkan ketebalan rambut. Yang keempat, ginseng. Kandungan ginsenosida pada ginseng mempunyai peran penting pada siklus pertumbuhan rambut, jadi bisa membantu mencegah kerontokan. Kalau sudah pakai bahan-bahan alami tadi, tetap tidak ada perbaikan, sebaiknya konsultasi ke dokter untuk mendapatkan perawatan yang tepat. Bagikan videonya kalau bermanfaat, kalau mau bertanya bisa tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.